Kalau kamu di sini sedang mencari AI ya untuk membuatkan copywriting dan kamu bingung nih dari banyaknya tools selain ChatGPT itu apalagi sih kira-kira yang bisa kita pakai? Nah, di video kali ini kita akan merekomendasikan 5 tools AI copywriting yang nggak banyak orang tahu dan bisa langsung kamu pakai. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id. Media belajar digital marketing, digital teknologi, dan automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini, teman-teman, kita akan beda-beda nih tools AI copywriting ya. Sebenarnya ada banyak banget, teman-teman, dan di sini kita akan share, teman-teman, 5 tools ya, yang nggak banyak orang tahu dan bisa langsung kamu pakai ya. Dan ada juga tools yang kita rekomendasikan, ada yang berbayar sama yang free, teman-teman, jadi bisa nanti teman-teman explore ya. Jadi kita bisa langsung share screen aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi ada 5 ya. Yang pertama itu Word Hero, yang kedua Copy AI ya, yang kelima adalah headline.com, yang keempat adalah HelloScribe. Wah, banyak banget ya. Yang kelima bukan ini ya. Yang kelima adalah ChatGPT ya. ChatGPT ini ya seperti yang kita tahu, ini udah kita bahas di video yang lain, teman-teman nanti bisa cek. Nah, menariknya teman-teman, ChatGPT ini untuk yang sekarang ya, yang kalau saya perhatikan ya, yang paling bagus menurut saya gitu kan. Kenapa? Dari segi tata bahasanya bagus, pemilihan kosakatanya bagus, plus bisa bahasa Indonesia. Sementara tools-tools yang lain itu belum terlalu bisa bahasa Indonesia ya. Jadi ini kan kita akan beda yang pertama ya. Ini wordhero.co. Jadi kalau kita lihat wordhero.co itu kita lihat pricing-nya ya. Nah, kita lihat wordhero.co. Wordhero.co, bentar. Ini ya, kita coba lihat harganya itu berapa sih agar teman-teman lihat. Nah, ya. Jadi kalau yang free itu ada, teman-teman, tapi bisa hanya ini teman-teman nanti bisa coba ya, wordhero.co, nanti tinggal daftar aja. Terus kira-kira tampilannya seperti ini, teman-teman. Kita akan coba buat apa ya? Buat untuk Facebook Ads kali ya. Copywriting untuk Facebook Ads. Nah, di sini teman-teman kita, nah menariknya di sini kalau misalkan teman-teman nonton video-video yang kita yang lain, jadi kan kita harus menjabarkan dulu kan briefnya kan, jadi target pasarnya siapa, produk kita deskripsinya kayak gimana, gitu kan, media yang dipakai gimana. Nah, di sini teman-teman bisa langsung jabarkan nih produk teman-teman itu apa, deskripsi singkatnya ya. Nah, di menariknya lagi di sini teman-teman bisa pakai bahasa Indonesia juga ya. Contohnya di sini kita ingin membuat untuk heels ya, untuk heels Lexa yang tadi katakanlah di sini kita langsung aja jabarkan heels Lexa gitu kan, nyaman dipakai dan menggunakan kulit asli, sudah terjual 15.000 piece di seluruh Indonesia. Nah, tone-nya di sini teman-teman bisa milih apakah itu mau yang excited, yang senang ya, yang fun misalkan, atau yang scary, itu juga bisa ya. Katakanlah di sini kita pakai right for me. Ini dia lagi gender itu dulu teman-teman. Nah ya, dia bisa menggunakan bahasa Indonesia kan, ya menariknya di sini ya. Ini contoh yang pertama misalkan. Memanggil semua fashionista, masuki tumit Lexa. Waduh, kan agak aneh sih memang, jadi teman-teman harus edit lagi ya, jangan di teman-teman ya. Masuki tumit Lexa dan nantikan rasa berdiri Anda melambung. Dibuat dengan kenyamanan tertinggi dan kulit asli, sepatu ini akan memamerkan semua pakaian paling keren Anda, dan itu bukan satu-satunya alasan untuk mendapatkan 15.000 pasang. Untuk mendapatkannya, 15.000 pasang sudah dibeli oleh pembeli dari seluruh Indonesia. Lexa sedang dalam perjalanan untuk menjadi sepatu ikonik di dunia mode. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan. Belanja sekarang untuk sepasang sepatu mewah yang sangat nyaman dan rasakan seperti bangsawan Hollywood. Waduh, tanpa membayar mahal. Dapatkan kenyamanan dengan tumit Lexa hari ini. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini, kalau misalkan teman-teman rasa kayak wah, ini kurang menarik nih, teman-teman bisa regenerate lagi. Nanti dia akan mengganti ini ya. Nggak bisa ya. Ini jadi bahasa Inggris ya. Oke. Kalau misalkan teman-teman mau coba tone yang lain, misalkan tone apa? Tone scare, sad misalkan. Kita coba sad ya. Sedih misalkan. Nah, itu dia bisa generate lagi, teman-teman. Ini wordhero.co ya.
Ini nggak ada sedih-sedihnya ini. Coba kita lihat. Cara bilang Anda tidak bisa memiliki semuanya. Dapatkan kenyamanan mewah untuk kaki Anda dengan tumit Lexa. Selipkan ke dalam keanggunan abadi dari bagian atas kulit asli dan nikmati dukungan yang tahan lama. Tidak perlu lagi mencubit atau menggosok. Sepatu ini dirancang untuk kenyamanan berjalan dan menari yang semaksimal sambil memberi Anda sedikit bakat glamor. Dan bukanlah sembarang gaya biasa. 15.000 pasang di Indonesia tidak mungkin salah. Rasakan apa yang sudah disukai banyak orang tentang Lexus. Sekarang dijual dengan harga yang luar biasa. Jadi jangan lewatkan. Nah, ini kadang-kadang agak-agak aneh ya, teman-teman. Tapi intinya adalah AI itu memang kan kita masih butuh editor nih untuk kita melihat apakah copywritingnya udah sesuai atau enggak. Jadi AI ini bagus untuk mempermudah kita dalam mencari ide atau misalkan mencari angle copywriting itu bisa terpakai ya. Ini word hero. Yang kedua adalah copy AI, teman-teman. Nah, ini ada yang free ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat harganya berapa, kita akan lihat ya. Copy AI ini bisa free, tapi hanya satu user dan 90 plus copywriting tools, oh bisa unlimited project ya. Cuman kayaknya dia itu kalau misalkan teman-teman udah buat berapa copywriting itu, dia minta yang berbayar. Ya. Nah, ini contohnya. Kalau $36 per month, 36, itu kalau yang berbayar sekitar 540.000. Ya. Nah, kita akan coba, teman-teman. Di sini saya baru daftar ya. Teman-teman pilih apa misalkan. Atau di skip juga nggak masalah sih. Oke. Di sini kita akan langsung mulai aja. Oke. Oh, welcome to chat chat by copy.ai. Oke. Nah, di sini kita akan coba, teman-teman. Ini kayaknya sekarang mirip kayak ChatGPT ya. Oke. Kita akan coba dengan yang sama ya. Dengan brief yang sama. Kayaknya sih dia belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kita coba. Oh, bisa ya? Wah, menarik ini. Saya juga baru tahu ya kalau bisa. Oke, nah ini contoh yang dibuatkan oleh copy.ai ya. Tinggikan gaya Anda dengan heels Lexa. Sepatu hak tinggi yang tidak hanya terlihat menakjubkan, tapi juga nyaman dipakai sepanjang hari. Terbuat dari kulit asli berkualitas tinggi, heels Lexa memberikan tampilan elegan dan mewah yang tak tertandingi. Tak heran jika sudah terjual lebih dari 15.000 piece di seluruh Indonesia. Dapatkan segera sepatu ini dan rasakan sensasi kenyamanannya yang luar biasa. Tambahkan heels Lexa ke koleksi sepatu Anda hari ini. Ini juga menurut saya sih lebih bagus dibandingkan word hero ya. Itu bisa teman-teman pakai ya. Bahkan di sini dia menyediakan beberapa prompt ya yang bisa dipakai ya. Oke. Okay. Nah, ini dia udah ngasih template-nya nih, teman-teman. Oke, kita coba ya. Oke. Kita coba generate lagi. Oke. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oh, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini contoh copywriting ya yang dia buat. Ini mulai dari sini. Dia menggunakan formulanya. Bosan memakai sepatu yang tidak nyaman dan merusak diri Anda. Kita semua tahu perasaan terjebak dalam sepatu yang tidak nyaman selama berjam-jam. Contoh sepatu tidak nyaman yang dibawanya. Ini tidak hanya menyegelkan, tapi juga mengganggu dan bahkan dapat memengaruhi performa kita. Heels Lexa adalah jawaban untuk masalah Anda. Sepatu hak kami tidak hanya bergaya dan elegan, tapi juga terbuat dari kulit berkualitas tinggi. Menjamin kenyamanan maksimal untuk kaki Anda. Dengan lebih dari ini, pelanggan kami ya. Ya, ini contoh copy.ai. Jadi teman-teman bisa coba karena ini kalau saya lihat sekarang lebih bagus ya. Dulu saya pakai itu nggak seperti ini. Ini sudah mirip ya. Ini yang kedua teman-teman coba ya. Yang ketiga adalah headline.com. Headline.com ini juga setahu saya berbayar ya. Kita lihat price-nya berapa. Headline.com pricing. Oh, ini berbayar ya, nggak ada yang free ya. Oke.
Ini contohnya ya, kalau headless dalam ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat copywriting, copywriting apa ya? Nah, di sini tampilannya banyak sebenarnya. Mau landing page ada ya. Kita coba Facebook ya, Facebook primer. Oke. Ya. Nah ini ya, ini teman-teman bisa langsung tambahkan produknya. Cuman kalau setahu saya ini nggak bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Ya kan, language-nya belum ada. Jadi ini teman-teman bisa ya harus translate dulu sih ini ke bahasa Inggris. Ya, coba ya. Terjemahkan ke bahasa Inggris. Oke, kita translate dulu pakai ya ini. Terus kita coba generate. Nah, ini. Nah, di sini audiensnya bisa milih ya, teman-teman mau audiensnya milenial atau apa. Terus kreativitinya ya. Di sini kan bisa milih mau mereka kreatif banget. Terus di sini ada dua AI, teman-teman, ya. Nah, ini ya. Teman-teman lihat kalau DaVinci itu yang apa? Highest quality. Jadi quality paling tinggi quality copywriting-nya. Terus kalau Curly ya. Curly ya. Itu lebih menyesuaikan customer budget ya. Oh, use query mostly for ideation purpose. Oh, ini untuk AI yang untuk kalau misalkan teman-teman mencari ide-ide ya, tujuannya ya. Tone of voice-nya, nah ini teman-teman bisa milih ya. Mau childish yang kayak anak-anakan, mau yang mewah, misteri, friendly, yang itu bisa ya. Kita coba menggunakannya. Kita coba dengar ya. Nah ini ada beberapa copywriting yang dibuat ya, tapi menggunakan bahasa Inggris ya. Contohnya seperti ini. Sudahkah Anda merasakan kayak nyaman dan elegan with an abundance apa? Ya, ini teman-teman bisa terbuka sendiri ya. Oh, ini produknya belum sama, belum kita ganti ya. Ini ya. Ini contohnya teman-teman kalau headline.com. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan teman-teman bisa membandingkan dari tiga tools yang kita coba lebih benar yang mana. Yang keempat, kita akan masuk ke HelloStrat ya. HelloStrat ini setahu saya sih juga. Kita coba apa-apa, teman-teman apa-apa juga. Oh, ada yang free ya, di 47 days. Ini ya, ada free yang 7 days, saya teman-teman bisa coba juga. Dan kita akan bandingkan teman-teman hasilnya ya. Ini teman-teman bisa masukkan di sini, kita coba Facebook saja ya. Ini klik kiri, kalau saya sih ini juga nggak bisa bahasa Indonesia. Oh bisa ya, masuk ke kemewahan dengan Lexa Hills 15.000 sudah terjual di Indonesia ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa coba ya. Dan yang kelima teman-teman ya, itu ChatGPT ya. Jadi ChatGPT itu kalau menurut saya sih paling oke sih sampai sekarang ya. Kita akan contoh ya. Di sini bisa pakai bahasa Indonesia ya. Dan ini free teman-teman. Ada yang berbayar tapi menurut saya sih yang free udah cukup ya. Oke. Nah, di sini kan bisa tambahkan prompt-prompt lain ya, atau perintah lain contohnya. Pastikan tone-nya pastikan tone copywriting-nya terlihat mewah dan jawablah dari sudut pandang copywriter seperti ini. Nah, ini dia contohnya, dia akan buat copywriting ya. Jadi ya teman-teman nanti bisa apa dibandingkan juga, tapi saran saya jangan di teman-teman ya, jangan di copy teman-teman lalu di paste dan di kompetikan, tapi kamu harus jadi sendiri dan sesuaikan ya. Dan kurang lebih teman-teman itu sih 5 tools AI ya yang bisa saya sharingkan buat kamu untuk buat copywriting. Silakan disesuaikan, tapi pastikan kamu juga harus belajar copywriting sendiri karena AI laki-laki itu hanya
tools teman-teman, tapi kamu harus bisa mengoptimalkan tools itu sendiri dengan kamu mempelajari copywriting ya. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video-video di channel ini, pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya teman-teman, agar kamu selalu up to date nih tentang informasi-informasi terbaru seputar digital marketing, digital technology, dan automation. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain.